Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw kama qala amma ba'du. Yang terhormat, juga kami hormati pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Buya Abdul Latif Adim Al-Atik beserta keluarga besarnya alladhi sami'nahum wa ta'nahum, juga yang terhormat pun juga kami ta'zimi Al-Ustaz Ainul Khalis, beliau selaku ketua pondok pesantren tercinta kami. Pun juga yang terhormat pun juga kami ta'zimi semua asatid sebisa hadir di tempat karinto, di karinto tempat majalisil ilam, tempat orang talibul ilmi, tempat orang nyar ilmu, termasuk orang nyar ilmu, termasuk orang limanir, limanir tato, termasuk orang-orang sekrita sarang ajunan. Sepertama kula bersampian tore amu cibun asyakur dan keajunan Allah. Kula bersampian kadit to'ai barengan rahmat. Sempat kula bersampian kadit to' bisa alam polong kuluban sampian termasuk orang talib, talibul ilmi. Maka dah kuluban sampian kadintah termasuk orang-orang seno culet-culet sekretari sarang ajunan Allah teralam polong pakai esar kena ajunan Allah. Sekapeng dua kuluban sampian kadintah toreh ngeteraki salawat ke ajunan Rasulullah. Karena kula berpanci dengan Kak Dintoh epa selamat dari kegelapan lucu jalan nurin ilmu Kak Dintoh iki Kak Dintoh dengan cebuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, semakin Kak Dintoh kula bahasa tentang nikmat, semakin Kak Dintoh bi ajlin Allah subhanahu wa ta'ala kula berpacu dengan nikah eparengan nikmat sehat sempat kula bersampian kadang-kadang tak syukur deka ajlin Allah bi Allah ta'ala kula bersampian nikah eparengan nikmat sehat kula bersampian nikah biasana sengkah
seantara kamu sholat di kasarang ajun Allah kudu buat sampai nikah tak termasuk orang saya paling nikmat sarang ajun Allah kisah ramasa engki kula ban sampean e parenge kekuatan kula ban sampean nikah ngakil rasa palo bapacco termasuk renggal lagi cabung sombong semenang asokor sampean nikah bersekuli segala kula jang kula jengkel asokor sampean nikah engki kula ban panci dengan neka e parenga peningal e parenga sehat entar ke majelis ilmu termasuk pepareng dari ajunan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha kula ban panci dengan kadin toh sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kula ban sampai neka menabi amitong nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tak kira bisa nikmat ketika antar nginum kita bisa nginum bahkan ambil senakin tiga menang coba pikir dengan akal sehat sambian muntah bisa nginum dan muntah ke dokter sambian bahannya lu mengajar lebat di kopi yang kamar kulaban sambian gak dinto la yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata amalu tak kira pada masuk surga dengan kelakuan kuluban panjenengan dengan Rasulullah wala anta ya Rasulullah wala ana dengan Rasulullah wala ana bahkan singkup kecuali kuluban sampai ini kayak ngalih putih kalaban rahmat ajunan Allah itu saat berdas pada orang alim pada situh kebola nikah solat malam penarina solat duhur nikah solat fardu nikah serta jadi kayak kelaku ketika masuk surga periksa ni sarang ajun Allah pen masuk surga kena bra kena kelakuan kelakuan nabti dan penarina solat siang malam pun solat serta jauh pekerjaan ni kewajiban ke solat dapat bunuh Allah Ta'ala egalah ebotun nikah tayangalah langsung ete bengak kita nikah langsung nyinglem dengan ini ni kekulaban sambian saya kalau suruh bani karone kekulaban sambian akan tetapi bani nikmat Islam bani nikmat iman sepada raja akan tetapi adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaban sambian menabi tada Nabi Muhammad kulaban sambian ta'aling Islam kulaban sambian ta'aling iman kulaban sampian nikah tak oning hak napa seperti tak oning jadi keharam jazina haram aduh mula kata laring gini Masya Allah mau semakin kan musim HP aduh aduh semakin nikah waduh bakal abi hafi hafi Masya Allah, mula HP, mula status kan Cik Ali merengis. Bagian nikah ni tak? Seboran, mula sampai buntan nikah ni. Termasuk santri dan lain, lain merengis. Masya Allah. Cik Allah, maka ada kebonduk ke kengah ke besti tak? Besti. Masya Allah, ketika berisah status menunggu itu membosankan tapi menunggu membahagiakan. Masya Allah tabarakallah. Sambian muncul epodok pesantren Najmul Ulum Kadito merubah karakter dan juga mindset sehingga kalian itu menjadi dewasa. Orang dewasa itu butuh perjuangan bukan butuh percintaan dan ayang-ayangan. Pantanya Aki, tapi mah pede aku biar tahu orang selalu aku mencintai dengan dia. Ika adim aku lebar panci dengan lima tahu. Biku lebar ngone, mula karbaan cinta kepada orang laki-laki itu, mula karbaan cinta kepada orang perempuan itu. Bilang langsung, jangan disebarkan di status. Kau sayang kakak, gede dari cinta ke kakek mereka.
semakin layaku. Langsung kepada cinta kekak sampai mati dari Kristus. Pakai kiasat terus padahal sarang ajinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kula ban sampean kadet to eto top ai pesarang ajinan Allah. Tak apa kita lah biar orang lain bi sambi. Yang saya seberaki. Saya seberaki. Pagi ayang yo. Oh tahu tu saya. Oh. Pas badu boleh. Sore menjelang malam ayang yo. Kadim mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ingat kalian untuk nikah. Sepertama dari combo ketika makan tahu saya ke ngabis di nelung. Tolong libur. Oke, boleh dari kamu semangkar empon. Niat gulupan panci dengar ke petepak. Niatul mu'min khairun. Gila onim. Aning nikah bakun pesti. Niat orang mukmin nikah lebih bagus daripada kelakuan nah. Okey mula niat sudah nawa itu taklah dihilai kalimatillah. Berani kelas sudah usah. Semoga baik baik ah. Semoga baik baik ya ayang. Ayang nama kamu dengki. Okey semakin nikah mau sama ayang besting ki. Ki mangkana kalau guleban pancingan kadin toh. Saya pertama kuleban sampean niat dari ilmu lima tetillah ngambri ridana ajunan Allah. Saya nomor dua izalatil jahal kuleban sampean nikah niat dari ilmu maelang kebodohan abe memang bodoh pon cukup kita pon udah ku boleh kebon selain desa cangkula tu bon selain kita sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.